Ni yang potong butter tu kan. Rasa je. Besar ke apa tak? Sedap tu. Sedap lagi ni. Di sini sedap ni. Hai, annyeonghaseyo chingu. Assalamualaikum. Kawan-kawan saya. The trio is back. Tak, cerita dia macam ni. Kita orang baju tak plan pun. Aku nak pakai hitam dengan maroon. Perempuan ni pakai ungu. Ni ungu actually, dia panggil purple. Lepas tu perempuan belakang ni jadi ombre antara kita orang dua. Nampak tak colour dia? Ombre. Nampak tu. Tapi dalam kamera kau nampak warna putih lah. Sebab dia light sangat kan. Aku rasa kau kena balik kau tukar. Tak mahu lah. Sebenarnya plannya macam ni. Macam mana plan kita weh? Plannya makan lah biasalah pada tiga orang ni. Kita lah. You dah jumpa lagi. Dua kau sendiri tiga. Dekat 2:30. Aku tak makan apa lagi kau. Aku kasi lemak apa tadi. Aku limau kecil macam tu. Terpaki suap. Sekarang ni macam ni. Kita orang confused. Tak tahu nak makan apa. Banyak sangat pilihan. So kita orang decide macam nak. Ya, followers lah yang vote kan. Untuk kita orang makan mana. Tapi dah ada pilihan ke? Kat Telegram tu lah. Kita nak makan apa? Banyak like, sebenarnya nak dori dims. Bukan dori dimsum. Maksudnya nak dimsum kan? Nak dimsum. Tapi dimsum tu kat KL malas. Tu lah. Jauh pula nak KL. Tapi bila pastry ada. Ada pastry tu kat KL. Nak pula aku tu. Tapi tu kan kat ni dah masalah. Tak adalah KL. Tak adalah KL. KL. Itu macam aku tengok gambar dia macam serabut je yang dimsum tu. Kenapa macam sedap? Tapi macam serabut. So, jom lah kita. Sekarang makan berat dulu. Upaya tu. Alah, upaya. Oh, kau tak mau eh? Oh, ya ke? So, aku tak respon dengan guru. Jangan kau okey je. Tapi Fahir tu makanan dia macam mana? Burger. Lepas tu ada macam typical burger lah. Macam tu. Macam pushat kot. Dia burger yang gempak tu. Dia ada smoke lah. Betul. So, kau nak makan apa? Talk global eh? Tak, aku macam nak makanan local. Makanan Asia. Itu kan Western. Saya dilahirkan sebagai Asia. Okay? I'm Asian people. So nak makan nasi. Makan nasi. Kita buat pukul lapar kan. Yelah, dia tak makan mie limau je. Setengah ni makan limau je. Dalam yang limau raya Cina yang kecil. Tadi aku dengar ada ayam mata. Oh, kau borong itu? Aku dengar, aku baca. Tapi kau borong macam Sakina pernah aku tadi. Dengar. Apa ya? Sakina pernah cakap. Ya, tak sedap. Aku tak sedap. Aku nak pergi sign out ni biasa. Oh, kau pernah pergi? Cik, aku tak makan yang kau yang apa dah makan nasi. Sedap lah ni macam tapi aku tengok kat Twitter ramai kata sedap. Apa kau cakap betul? Ya, tak boleh percaya kau tahu tak? Ni aku nak luahkan perasaan. Kenapa? Kau tahu aku order lah. Aku ni teringin nak char kway teow Chinese style. Char kway teow ke char tu kan goreng maksud dia. Tapi kalau Melayu punya char kway teow jadi basah. So, adalah satu kedai ni dekat Grab. Dia tulis kat situ char kway teow. Boleh tekan dia ada pilihan nak kering ke basah. So, aku pun pilih lah kering. Aku menyirap betul. Atau kau tak suka basah kan? Aku tak boleh. Aku tengah mual dengan benda-benda macam tu. Tak pregnant. Tak pregnant. Tapi aku tak selera nak makan benda-benda tu. Lepas tu dapat tu kan. Dapat basah. Aku cakap tak baca ke kering kat situ. Kering. Aku order untuk Akil pun tulis kering. Dua-dua dapat basah. Lalu kau tahu tak? Aku makan atas tu sikit je aku makan. Sebab aku macam terus mual. Lalu aku tak makan dah. Yang bawah tu dah macam lembek-lembek gitu kan. Kalau basah kan dia. Tak nak. Aku nak kata yang Chinese style tu. Cakap pinim. Nak yang kering. Okay, kita orang dah decide nak makan mana. Kita orang tak jadi tanya followers. Next time, next content lah. Next content kita buat next content. So sekarang ni kita orang nak bawa korang pergi makan dim sum dekat apa nama kedai ni? Tu lah. Kalau aku baca homestay lah. Homestay Shalam Chinese Muslim. Jom. Woohoo. Dim sum. Macam mana kau google ni? Tak, ini Sakina saja semalam. Loh. Tak begitu. Tapi kita kan dah makan Chinese food hari tu. Masa undi tu. Kita duduk dah kat dalam. Hai. Semua masing-masing malu sebab meja dia rapat-rapat. So menu dia ni, bagus kan senang muat kamera. Dia ada apa? Kita tunjuk dulu ni ada steam, porridge. Tak ada ni, aku suka tom yum. Tom yum tak ada kan? Chinese tak makan tom yum pun. Right. Oh ni stir fry. Wait, banyak. Wait. Korang order je apa korang nak. Hari ni saya belanja. Yeay. Thank you mami, mami. Sama. Mami. Okay dah, sikit-sikit je. Ni apa? Oh ni fry. Lah tu je. Habis dah. Mana lauk-lauk tadi tu? Oh tu ada kat sana, kat sana. Dia bagi, dia bagi. Ni menu baru. Oh ni apa? Apa baru? Ya ni menu baru. Mana yang kau cakap tadi ada petai-petai tu? Oh ni sedap ni. Nampak? Nak yang ni tak?
Ini tak ada budget. Nak gambar je. Haa, ni lah screenshot lah. Banyak sangat lah. Penat nak tunjuk. Banyaknya menu dia weh. Wah, oh, petai nama mana orang lain? Nak, nak petai, nak petai. Petai nama apa orang putih? Nama putih? Petai kot. Dia tanya petai bahasa Inggeris apa? Tak boleh ingat dah kepala. Ada apa bahasa Inggeris? Petai kot. Aku tak tahu. Nanti yang kita orang decidekan untuk korang, okay? Sabar sekejap. Dari aku beritahu harga apa yang kita orang order. Boleh. Kau tengok gelang. Nak pilih menu tak nampak ni eh? Aku nak pilih menu. Nak ni. Tiba aku tak nampak dia punya gelang. Ambil sikit nanti. Tak cukup bajet ni. Tak cukup bajet. Tapi, ui, style gila tu. 5 sen eh. Okay, ni nanti kalau 5 sen dah tak wujud, rare dia rantai kau. Kau boleh jual RM100,000. Kalah kakak Porsche tadi weh. Ni nak, itulah malu, itulah aku kutuk lagi kakak Porsche tu pakai tudung tudung sarung. Okey, ni antara yang dah sampai. Ada lagi banyak tak sampai lagi. Saya tapi yes, kita rasa itu sebab lapar, so kita nak makan dulu. Ini yang sotong apa egg yang ni. Kat sinilah ni harga dia. Wet butter chicken sotong. Chicken pula aku dah cakap. Yang ini broccoli garlic. Alah sikit lah pula weh. Tapi macam tak cukup. Yang ini fried rice Chinese style. Ini untuk 2 orang makan. Ini wonton mee. Mantau. Tak tahu. Mantau tak tahu. Wonton fried. Yang ini apa entah. Udang. Buah namo tu. Boleh makan dah kot no? Ni Syira, yang ni Mira. Boleh makan dah kot no? Yang mana tahu dah makan dah lupa kita orang. Oh ni ayah asam. Aku pun order. Aku cakap sugar biasa je lah. Kali aku rasa ni pun manis juga. Nyesal tak order kurang gula. Kau nak ni Syira? Rasa sikit. Semua aku cakap macam masam lah semua. Aku nak lagi masam kalau boleh. Kena limau ais kot? Ataupun patutnya aku cakap dengan dia kurang gula. Nyesal lah pula aku cakap kurang gula. Rasa baik. Dia macam mana kes? Rasa baik tau ni. Tak ada berasa manis. Oh iya ke? Tahu lidah aku rasa manis. Tak cukup masam bagi aku. Oh my. Judge macam kakak push ya tadi eh. Tambah lagi menu kita. Ni yang salted egg tu. Yang ni yang titik. Yang ni yang Pons punya siumai. Lepas tu kita ada sotong petai. Ah, lagi satu. Kuih belum sampai. Ya Allah, penuh ni tengok tu. Ah, tengok tu, penuh. Ya Allah, saya nak makan ni. Kuihnya. Dia habis ke ni? Mira dah tukar tempat dah. Mana dah start ni? Ini yang itik. Ni itik tu. Eh panas ni berasap-rasap tu. Ada udang. Nampak tu? Udang. Dia mana meleleh je kita. Kacau. Eh sedap lah dimsum dia. Besar. Ni yang potong butter tu kan. Rasa je. Tu besar ke apa tak? Sedap tu. Sedap ini eh. Sini sedap ni. Tak ada yang kan macam batu silap. Masa isi aku. Mungkin macam sedap. Macam lemak. Tapi tak ni sedap gila. Tengok kan butter dia butter boring. Macam rasa kari-kari eh. Macam rasa steak Indian kan? Kan? Rasa brokoli pula. Sedap. Tak masin. Dia tak rasa sosi. Aku tak suka sayur aku terlalu rasa bahan-bahan tu. Dia perfect. Sotong petai. Sekejap, rasa lagi sikit. Tapi kau cincang kan kau ada lauk. Ada yang keluar juga. Sotong petai dia mungkin Chinese minister macam ni kot. Dia tak rasa melih. Bagi aku okey lah. Sebab dia rasa sosi kan, dia tak rasa sambal. Bau bakar-bakar. Dia sosi. Macam pakai sos. Dia tak pakai macam kita kan sambal cili kering kan. Ha. Ya Allah, aku kering gila nak kuih tu Chinese. Gila manual ni. Aku nak ramai kan. Cepat macam ni.
sebab dia banyak gila sayur. Tapi toge dia gemuk-gemuk eh. Dia ada toge, dia ada yang yang sayur macam buat untuk kimchi tu kan, sayur tu. Yang kubis kimchi tu. Dia banyak. Ni kalau ada cili, cili jeruk ya, sedap tu. Itu soya tu. Yang homestay.
kan? Satu yang jual kat pasar-pasar tu kan, dia kecil kan? Dia masuk satu mulut habis, ini tiga mulut. Yang kenyang weh. Aku kan cuma ada penyambaran pinggan bersih. Nasi goreng dia sedap weh. Nasi goreng dia satu pun sedap. Yeah. Kalau tak makan dengan lauk tak apa. Aku nak makan yang bodoh tu. Tak kosong. Kenyang. Lagi jogging nak kat kasih salam. Kita jogging betul kita cari apa pastries pula. Tadi kita tunggu, proses tunggu dia tak lama eh. Ya aku tak nak puji dia, aku rasa lama tau nak tunggu. Tak, dia cepat gila. Padahal kita tunggu dia banyak kan, cepat gila. TikTok lah, servis dia TikTok. Nak tu kan nak tu? Yang ni. Tak nak, aku form sendiri. Kenyang. Masa sebelum apa? Masa sebelum kenyang tu kami happy pergi makan. Bila dah kenyang kan tu perniagaan lah rasa. Sebab tu kalau lapar ni jangan buat keputusan. Macam ni lah jadinya. Kau bila kau lapar, kau buat keputusan. Jadi macam ni. Aku tanya dia orang, boleh habis ke ni? Dia orang kata boleh, boleh. Ni si Mira ni kau kata, boleh, boleh. Alah, aku makan kau orang punya je. Boleh, boleh. Lala yang stop makan dulu Mira. Member kenyang dulu. Banyaknya lagi kat tinggal aku. Itu banyak. Dia banyak bila dah kenyang. Ni yang kat pinggan aku. Ni sedap gila. Ni memang 10 ke 10 lah kan. Ni kalau boleh aku nak habiskan tapi kenyang sangat. Ni yang batu ni. Ni bawang aku nampak. Potong bawang. Ni. Lagi apa? Oh ni ni. Ada lagi ni. Ini dah. Bila. Ni diorang tak makan lagi. Kena panggil seorang. Siapa nak datang tolong makan? Habis. Ya doh, dia boleh dia seorang ni. Lelaki lah. Perempuan aku rasa makan ni sikit dah kenyang dah, tak nak dah. Akil. Ya doh, pergi Akil lah datang. Tu ada kosong sebelah. Pergi laki kau weh datang. Ya Allah kenyangnya. Ni berat mata aku. Baik, kita orang berjaya habiskan. Ini habis, ni aku seorang habiskan. Ni sotong habis. Ini tinggal bawang je, adalah sikit kepala sotong. Yang lain, bungkus. Tuan-tuan harga. Dengan banyak macam tu, harga dia ni. Cing. Yeah, not bad. Terima kasih. Disipan-sipan. Boleh. Muka kenyang. Dapat. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Tak apa, aku sambil jalan goyang. Okay. Lepas tu sadar. Nervous pula pegang kamera. Pergi karok lah. Jom pergi karok. Dah pergi karok, serius ke? Serius lagi karok? Kat mana? Karok, apa nama karok? Karut, jangan kaki. Serius. Dalam ni penuh. Weh, situ Jui lintas naik atas. Tapi, aku rasa nak jalan. Tapi kalau kenyang ni jalan best. Jauh ni. Balik desa nanti ni. Dekat tu je. Tapi ni tak hari cuti. Mesti penuh weh parking dalam. Betul tak? Setuju tak? Aku setuju. Aku vote jalan kaki. Tengok perempuan ni malas nak jalan. Kau tengok perempuan ni. Okay, dah berjaya. Dah berjaya ni weh parking dekat Yuan Shalam. Di sinilah berlakunya kisah aku dan Inshira berlari dengan kain selekong. Superman. Buka lift. Dah keluar tanah. Dah dah buka lift tanah, tanah. Dah jujur. Mata tak ruin. Dah sampai. Adi nak lagi ke kita orang masuk mall pakai kain selekong? Mira, Mira, Mira. Mira paling tak nak. Kau kan dah dapat telekong hitam. Dah boleh dah lah. Dia dapat, dia dapat. Weh, telekong hitam. Tak ada. Apa tak ada? Aku, ya. Apa? Aku tak takutnya. Mira dia pandai handle kamera.
Kau pegang kamera pun macam apa? Geram aku. Tak layak pegang kamera. Oh, review. So pasal yang makan tadi, harga dia okey kan? Kita order banyak gila. Yeah. Untuk kedai Chinese Muslim RM176. Itu kalau tak tu aku rasa maunya 200 lebih, 300 lebih kan? Aku expect habis hari ni memang 300 kan eh. So kita orang pun nak je makan kedai lain lagi banyak. Kita orang order tak ada. Sikit. Lagi sikit. Tapi 300 lebih aku nak kena bayar wei. Ini 100 lebih je macam. Apa lagi? Oh, gitu. Bau. Bau petai. Kari tadi. Bau petai. Bau petai. Ya, aku perut aku tak tahu nak cakap. Aku dah lama tak rasa seksa macam ni. Yang dia kenyang seksa. Aku menyesal dengan keputusan apa yang aku lakukan. So, aku tahu aku dah kenyang. Tapi aku sumbat lagi. Aku tak tahu kenapa. Mira dia dah berhenti makan dah. Dia dah kenyang. Aku sumbat lagi. Sayur ni tak pernah satu je. Sayur lagi lah. Ni tak rasa lagi. Makanlah. Oh tu perut aku tak tahu nak cakap macam ni. Sakit gila sampai aku kenyang. Aku nak muntahkan. Diorang tak bagi aku muntah. So muntahkan dengan lagu. Siapa? Karaoke dia best kat sini. Boleh lah. Aku rasa pernah tapi tak ingat dah lama lah. Dia terus kan. Dia kata weh kalau keluar ni terus pergi ni. Karaoke. Betul weh sabar. Aku nak nyanyi. Jom. Jangan risau lagi. Dia boleh terukar. Mira cakap tadi kan nyanyi dengan kereta je. Okay. Kita bagi mic kat dia. Kita tengok sedap ke tak sedap. Member tadi masuk kereta. Tapi aurat weh. Dia kata. Tapi aurat. Mute lah. Itu suruh mute. Tak ada. Nak aurat apa member nyanyi pun tak sedap. Ni aurat tu. Orang nyanyi tu orang berdayu-dayu. Nyanyi pun macam kau cakap. Aku macam tu. Sedap kita nyanyi dekat pentas terbuka. Betul doh. Kalau aku nyanyi sedap, aku dah nyanyi dah kat genting tu eh. Ni gila kat Ion. Ya Allah, kuatnya abang ni nyanyi. Nyanyi kat luar ke nyanyi kat dalam? Macam mana ni? Terima kasih. Dia nak apa? Isyirah nak apa? Dia belah je. Okay. Member pergi semayang kot. Alhamdulillah. Ya Allah, kenyangnya. Tu member bawa telekong weh pergi masuk ni. Bilik karaoke. Isyirah bawa telekong. Kadang-kadang kita karaoke kan, dia betang kejadah kat sebelah tu orang semayang. Oh, kenyangnya weh. Aku tak tahu, aku dah jadi. Korang nyanyilah, aku nak baring. Hello? Nak try? Macam menarik. Ada dua je. Dua lah ni, mic dah dua je ke? Kan kita kan dua orang, dia tak ambil dari berapa orang. Kita cakap tiga kan? Kita tiga. Tak, installer ni macam mana ni? Ini. Ini. Nak kunting lah. Betul ya. Bonggong pun kita lalu lekat. Kan? Tak boleh kan? Nampak dia punya. Isyirah dia masuk sini, lepas tu dia terus keluar je. Tak, buku setiap saya buat kawan tak rakam. Tadi aku nak masuk sini, lepas tu Isyirah. Isyirah tak rakam pun. Syaz tak rakam pun. Ella. Cepat Mia. Suatu hari nanti pasti aku berjaya, akan aku buktikan padamu ayah bonda. Bukan hayalan dan bukanlah konan. Assalamualaikum. I can't tell my son like John and Lou.
aku ni. I'm Mr. Seafood. Aduh. Cakap dia tanya dengan kau. Haa, dia kata dia tanya kau tu. Lepas tu kata dah habis
sejam. Mana ada? Tak sampai sejam lagi. Oh, Ishira betul-betul nak nyanyi weh. Dia cakap dengan orang kantor weh. Dia tak puas hati. Kita pasal ngancam. Haa. Habis masa mic tak ada. Haa, kau suruh ganti balik lah masa kita. Dengan kita dah keluar macam ni, balik masa. Baiklah. Aku tak bertanya mana. Aku dah penat dah. Aku penat exercise tadi. Pasal nak pergi mana lah. Aku rasa nak minum air lah. Haa, Ishira Mira semua dah tak ada dah. Seorang cari mic, seorang suruh tambah masa. Haa, kita rehat sekejap. Oh, aku nak kena betulkan tudung. Sini tak ada sikit eh. Bahaya lah eh. Buka tudung habis semua orang nampak eh. Sekarang ni kita orang lepak dekat Yole pula. Yole, Yole, Yole. Ni lah. Dia macam yau-yau eh. Tapi dia Yole, Yole. Oh, zero sugar. Nampak? Zero sugar added. Ni cari apa? Ice cream yogurt. So aku nak medium. Kau nak small? Okay. Boleh spin-spin. Nah, kita tengok dapat apa. Oh, next time. Oh. Sila, sila belum beli lagi. Oh, oh. Sampai 28.2. Oh, lama lagi. Dekat dalam 7,000. 7,000 lah. Malang lagi. Oh, kau nak? Kau buat. Malang. Dapat tu. Oh, nantilah. Nanti. Yeay. Jom. Nampak tak? Tu nampak ke tak? Jadi dia duduk. Small? Medium. Small, medium. Okay, rasa yogurt dia bismillahirrahmanirrahim. Yogurt tak masuk. Yogurt dia sedap. Okey lah, tak ada guna pun mana. Okey je. Nak. Yogurt tepat weh. Penat kan member menari tadi? Gym lah. Gym tadi, workout tadi kan? Itu pun baru. Soalan masuk. Mana baru? Medium profile je. Kalau dia macam beza kan? Sebab dia ada. Dia ada tu. Banyak barang-barang coping dia. Ha. Cira dia solat. Diorang dua-dua ni tak solat. Beza orang gym dengan orang sehat. Kopi yang sehat. Kopi yang sehat, buah-buah. Ini dah bagus dah. Zero sugar. Zero sugar dah bagus dah. Tambah topping coklat. Tapi sedap tak coklat ke? Toledo? Toledo. Toledo Roche. Roche yang luar tu kan? Yang kalau rasa dah Ferrero Rocher dia. Dia cakap boleh ni. Kalau cakap boleh ya. Aku haus gila sebenarnya. Tapi tak tahu kenapa nak sangat rasa yogurt. Sambil berbisi lah. Ini mati orang ramai. Orang ramai. Tenang. Ribu jiwa. Cantik pemandangan kan? Member enjoy. Tenang. Mati orang ramai yang tak dikenali pun. Aku biar dia cakap seseorang gelap seseorang. Tak ada. Itu Mira. Oh. Mute, mute. Memang ya, bagi aku macam yau-yau lagi sedap kot. Bila yang ni kan tak ada mula kan. So dia rasa lagi pure. Macam mana entah. Itulah. Dia yau tu ada mula eh. Sebab dia sedap dia lengket kan. Sedap dia kan. Dia dengan lemak lah. Inilah pemandangan kita orang. Tenang, ribu jiwa. Ini apa? Vegan coconut. Ke coklat cerita tu? Eh tak, coconut. Coconut? Haa, coconut, coconut. Excited. Excited. Tadi ni dah antara yang tak nak tadi. Aku nak order dia tak nak. Itu tak habis. Kenapa dia vegan? Betul, yang ni apa? Cold brew. Macam biasalah rasa cold brew. Yang ni raspberry prep tambah dua dulce sauce. Aku suruh letak nama Mira. Mira dia tak nak air. Aku order juga. Aku tak kira sebab aku teringin juga air ni. Minalah sama-sama. Dengan dia punya benti tu. Ya tu. Saja dia boleh benti. Aku ada green tea lemonade. Diorang tersilap buat. So sekarang ni ayah aku tak ada lagi. Bye. Bye. Yes. Rasa rumput Mira. Ya. Rasa rumput. Kau nak rasa?
Mana? Green tea lemonade. Kena kacau tak? First time kau minum air ni dia manis dari serbuk matcha tu. Ha, matcha tu dia ada manis dia tersendiri. Sikit je minum. Oh, itulah. Manis tu. Manis. Shit. Minum lagi? Ini memang masam. Manis ke? Bagi aku manis. It's not supposed to be manis tau. Rasa? Manis ke, Wi? Tak tahu lah, aku rasa manis. So, budak ni tak suka masam. Adalah manis tu kan. Manis ke? Masam tak? Masam kan? Dia buatkan manis sikit lah sebab kau kan marah tadi. Ini apa? Green tea apa? Green tea lemonade apa? Ah, green tea lemonade je. Dia ice shaken tu. So dia tambah sukup matcha tu. Tak rasa matcha pun. Ada, ada pahit lah. Haa lah, dia tak masam lah. Haa, ni lagi masam. Yang ni lagi masam. Sebab dia vegan kan, so aku cakap. Haa, sebab dia yang vegan. Tak vegan tu maybe sebab dia tak ada cheese, tak ada telur, tak ada susu, tak ada telur. Lah terus hina tu. Makanlah dulu. Muka terus tak suka. Okay, eh, nak cold brew kau, weh. Allah, sedapnya cold brew. Pada kat rumah ada lagi. Sedap. Sedap, weh, sedap. Sedap? Itu yang muka judge tadi tu. Muka bagi dia sekali. Sedap, sedap, sedap. Muka judge gila. Stress aku. Yo, kalau dia lawa kan? Gila yang aku berdiri tu, aku dah lemah tu sebab aku sakit gila-gila rasa nak pecah perut. Keras sangat. Oh, dia keras sangat dengan gelak kita macam nak apa. Sekejap mampus tadi. Ah, itulah dia, korang tak ada, tak boleh join. Kita orang gelak macam nak mampus dekat situ, weh. Gelak ni, masak lah. Sebenarnya aku cakap, masak tak nak. Oh, puasa jumpa balik. Eh, boleh nak? Bulan puasa masak boleh. Tapi macam kita sewa rumah. Tiga satu malam lah. Haa, tiga satu malam macam aku cakap Airbnb, bukan Airbnb. Tapi macam yang cantik sikit lah, ada dapur, kita boleh duduk masak situ. Macam yang banyak tu, dia bagi kita. Haa, Airbnb. Itu aku order kat hotel dekat apa tau. No, macam, aku kau order kat Airbnb pun tapi dapat rumah macam Airbnb tu. Tak nak lah macam tu kena baca banyak karangan. Aku nak duduk hotel. Cakap, Mi aku suka gila cara kau. Cakap, ha, macam mak tiri. Oh, iya ke? Karangan bagi lepas dah banyak. Tak tahu nak kena baca. Oh, iya. Sedih kena banyak ikuan nyaru. Makan kat mata. Kau beza, nanti dia panaskan ni. Dia panaskan. Boleh tengok ni. Jam? Jam? Macam mana ni? Satu-satu equal to 2 dah RM15. Macam mana nak jadi 3 kopi? Kalau gunting je lah. Kau tengok ni ada 4 lah weh. Bila gunting? Alah, siapa tau? Apa kena gunting ni kawan? Kau tak gunting lah. Macam mana nak bayar? Macam masuk? Oh, ada duit. Aku ada duit? Kau ada duit? Oh. Lepas tu, nak tekan apa ni? Put money. Oh, okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7. Wuh, gambarnya edit-edit. Tak tahu, jagi. 3, 2, 1. Okay, Look. Choose your favourite photo. Oh. Ni kelakar. Muka tak ready.
Bukan buruk tapi cantik. Bukan buruk. Okay, ini alah ni aku buruk muka aku. Apa ni? Tapi lah buruk. Eh, yang ni okey, yang ni okey. Yang ni aku buat ni. Yang ni pun okey juga. Sebab muka kau macam tu. Okey, jap dah pilih mana yang ni. Bencinya. So ni ada different, boleh pilih sini, ini, sini. Alah, dia nak tengoklah gambar. Ini cantik. Tak ada surprise. Ni pilih. Okay, light pink kita orang pilih. So, tengok muka paling cantik ni. Ha, tu paling lawa sekali ya. Wow. Weh, tak ada macam ni. Weh. Handphone. Putih. Handphone. Dan juga safe. Ha? Oh, dah keluar. Macam mana lebih? Eh, cantiklah kualiti dia. Weh, kualiti dia lawa. Weh, muka aku nampak okey lah macam pakai filter. Nanti dulu pada kita pilih. Sebab pilih pink, pink. Kan? Pink lawa kan? Cami. Weh, cantiknya. Weh, kenapa tak boleh? Tak ada ni. Shoot. Lah, dah tak ada dah. Shoot download within 5 minit. But depend in case. Dah pukul 10.19. Yang konon plan apa, kita nak keluar siang je, balik siang. Nak keluar sekejap je. Kan balik awal, petang kita balik lah. Kau tengok kat luar ni sampai dah clear dah weh. Ni macam nak keluar ni. Kita datang di sini, kita datang ke sana kan. Tapi weh, sini cantik ah. Weh, kosong. Popo masalah lah. Ya, ada kamera lah. Weh, ni boleh main lari-lari tu. Yang video TikTok tu. Yang video TikTok lari-lari tu. Aku tak ingat. Weh, ni boleh dah buat konten. Weh, cantik tu. Akilah. Kutuk. Tapi bukan gitu. Lari tu. Weh, kereta aku seorang kat situ. Patut lah seorang kat situ. Nak berlari. Weh, cantik. Weh, lawa weh sini. Weh, kosong. Kau ada safe ke? Weh, yo. Antik. Kudaku lari. Gagah berani. Makin kau kejar. Cinggu, sarang he. Loh, kapu. Kita orang nak buat video TikTok jap. Dah settle. That can take. So, korang boleh tengok kat TikTok aku, okay? Okay, kita orang dah nak balik sekarang dah pukul 10.30. Menyempat ya buat buat cengcang dulu. Sebab sini cahaya dia lawa gila. Belum tak kat Ion apa, Shalom ni. Lawa gila kan. Okay. Cuba aku muncul kat sebelah sini. Hai. Hai. So, bye-bye. Itu sahaja daripada kami. Kalau like, aku like. Kalau tak, aku swipe. Mana? Swipe. Apa benda? Okeylah weh, kita orang nak balik. Kereta tinggal seorang kat situ. Jaga weh, tak boleh lari. Okey, mana jaga? Mana? Oh, terus bawa besi. Macam nak pukul kita. Lagi takut. Tak nampak. Okey, thanks korang teman. Hi. Dah lepas dah rindu tengok Insyirah dengan Mira. Diorang asyik nak tengok korang. Dia rindu. Kita orang tak buat hal. Hari ini jadi baik eh. Baik. Okay, bye-bye. Sarang he. Thanks for watching. Jumpa di next video. Okey, bye-bye. 5 bantu dulu, tak ada bajet. Okay. Oh, betul lah. Kau cakap apa? Kau tahu tak, diorang ni mengata. Ada. Itulah tu. Aku dah suruh senyap tau sebab aku nak start vlog. Dia masih lagi menambah. Kau tahu tak, diorang dua ni nampak tadi ada kereta sport mahal keluar. Apa kereta Ferrari? Porsche. Lepas tu Insyirah cakap apa tadi kau? Perempuan, mama. Tuduhlah tudung sarung waktu tu. Kereta mahal, tudung sarung. Dia menambah weh. Lepas tu kau tambah lagi. Nampak tu, tak ada iman. Kamera pun tak nak capture. Mana dia? Mungkin kereta mahal tak ada bajet untuk tudung. Jahat dah. Nak bayar bulan-bulan weh. Mahal. Tak apalah, pakai tudung sarung je lah.